Diguyur hujan dengan intensitas tinggi selama 3 jam, permukiman padat penduduk di wilayah Bandar Lampung kembali dilanda banjir. Wilayah yang terdampak banjir yakni Raja Basa dan perumahan Arinda Permai Tanjung Senang dengan ketinggian air mencapai 1 meter. Warga kebingungan lantaran barang-barang yang terdampak banjir sebelumnya kembali terendam banjir. Sementara itu, warga yang terdampak banjir diungsikan ke tempat yang lebih aman oleh petugas ke posko yang sudah disediakan. Lurah Pematang Wangi, Firdaus Oganda, mengatakan banjir disebabkan kiriman air dari beberapa daerah hingga menyebabkan sungai di wilayahnya meluap dan menggenangi sejumlah rumah warga. Yang mau keluar aja. Enggak ada ya? Air dapat kiriman dari beberapa jalur sungai. Itu dari Wai Halim, Wai Kandis, bahkan yang dari Waidadi. Sehingga tempat kita di Kelurahan Pematang Wangi ini terkena imbasnya. Berarti di sini kalau hujan emang sering banjir ya Pak ya? Iya, setiap hujan pasti banjir.